teman-teman. Sebentar lagi saya akan mengajak kalian semua untuk merasakan sensasi berada dan melewati jembatan bekas kereta api jurusan Babat Tuban. Jembatan ini sekarang digunakan sebagai media penyeberangan sepeda motor oleh warga sekitar. Ya, saya lupa untuk memberikan salam sejahtera bagi kalian semua. Maaf karena saya lagi deg-degan ini, lagi grogi dan lagi berkonsentrasi penuh karena satu tangan memegang HP, satu tangannya memegang kendali kemudi sepeda motor saya. Ya, kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube saya. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajak kalian semua untuk merasakan sensasi melewati jembatan bekas kereta api yang sekarang bisa dilewati oleh umum dari desa Bunut menuju ke kota Babat. Tapi tentunya hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor, teman-teman. Jembatan ini dulunya digunakan kereta api untuk mengangkut penumpang dari kota Tuban menuju kota Babat. Ya, digunakan untuk apa, teman-teman? Ya, untuk melewatinya lah. Kalau nggak untuk melewatinya, gimana kereta itu bisa bergerak, bisa berjalan kalau nggak dilewati? Nah, gimana jembatan ini wujudnya? Sebentar lagi kita akan melihat wujud jembatan dari peninggalan perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda, Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS. Ya, kalau dari yang Anda lihat ini, itu saya mengarah menuju ke Kabupaten Tuban atau Kota Tuban. Ya, dulu ya rasanya ya kereta api itu kalau lewat ya seperti ini rasanya. Ya, sangat indah sekali arsitektur dari lengkungan-lengkungan baja pesawat, bukan pesawat sih, jembatan ini, mohon maaf, aduh kok teringat pesawat sih. Ya, semakin memasuki, di bawah ini adalah Sungai Bengawan Solo, teman-teman. Dan ini ya, rasanya seperti ini dulu kalau kereta api lewat. Ya, pelan-pelan. Jaga keseimbangan, teman-teman. Saya mengarah menuju ke Kota Tuban ini. Ya, mohon maaf teman-teman jika videonya goyang-goyang karena jalannya ini adalah jalan kayu. Seperti apa yang ada di video ini. Jalannya itu menggunakan pasangan kayu, jadi rasanya agak gonjal-gonjal gimana gitu, teman-teman. Ya, sensasinya seperti inilah, mendebarkan dan bikin merinding. Akhirnya sampai di ujung, teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya, itulah sensasinya. Oke, sampai di situ aja ya dulu ya videonya. Video yang singkat ini, jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel saya ini
dengan klik subscribe teman-teman, dan jangan lupa tombol like juga jika Anda berkenan ya. Teman-teman, jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekian, Tuhan Yesus memberkati.